بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi adakhilni mudakhala sidaqi wa akhrijni mukhraja sidaqa wa li min ladunka sultanan nasira Hadirin sidang jemaah Maghrib Isya Masjid Istiqlal dan jemaah di mana pun juga berada yang mengikuti zooming ini Malam ini kita akan membahas tentang rahasia tasyahud. Salah satu hal yang sangat penting di dalam sholat sebagai penafsiran atau pembahasan ayat ketiga surah Al-Baqarah wa ialah bertasyahud. Tasyahud ketika kita bangkit dari sujud lalu kita duduk Lalu kita membaca tahiyat At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatil akhir Nanti pada saatnya kita akan Menunjuk di situ Pada saat membaca tahiyat Ada pernyataan komitmen keasaan Tuhan Di dalamnya yaitu Ashadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Kenapa tasyahud ditempatkan di bagian akhir dalam salat sesudah sujud Bapak Ibu? Tasyahud artinya penyaksian. Menyaksikan siapa dan menyaksikan apa pada saat kita bersaksi di situ. Ketika kita membaca tasyahud Iaitu membaca, Ashadu Allah ilaha illallah. Jari telunjuk menunjuk ke depan. Jari kanan. Ia kan Bapak Ibu, ketika kita membaca, Ashadu Allah ilaha illallah. Menunjuk dengan telunjuk. Hanya satu telunjuk, telunjuk kanan di hadapan, menunjuk ke depan. Siapa di depan kita? ia akan na'budu wa ia kana hanya engkaulah yang kami sembah hanya engkaulah tempat kami memohon pertolongan tidak lagi kita ucapkan Ia hu hanya dialah yang kami sembah hanya dialah tempat kami memohon pertolongan jadi orang ketiga menjadi orang kedua di situ Ya akan na'budu hanya engkau lah Only you We worship Hanya engkau lah kami sembah Ketika membaca tasyahud Jari telunjuk menunjuk ke depan Inilah Rahasia salah satu Untuk menggapai Makna kedalaman solat Seperti yang dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu Sebagai orang awam tidak bisa khusyuk sepenuhnya dalam salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam terakhir minimum tiga tempat ini kita memfokuskan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama ketika kita takbiratul ihram Allahu akbar jangan pernah ada sesuatu apapun yang kita ingat selain hanya fokus diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketika kita membaca ia karena Abu wa ia karena setain hanya Dia yang hadir di hadapan kita dan yang ketiga tasyahud ashadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Tiga tempat inilah betul-betul harus kita khusyuk Bapak. Dan gak mungkin rasanya kalau sebagai orang awam 100% dari awal sampai akhir solatnya itu ingat Allah. Minimum tiga tempat ini takbiratul ihram, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika membaca illallah, langsung kita menunjuk ke depan. Siapa yang kita tunjuk? Mulut berucap illallah, hati membayangkan Allah di depan, dibuktikan dengan telunjuk ke depan. Tashahud dari akar kata syahidah yashhadu, berarti menyaksikan. Dari akar kata ini membentuk kata syuhudon, berarti menghadirkan, menyaksikan. Yaitu hati menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Syuhud, syuhud ya berarti khudur, menghadirkan dia yang mahadiyah. Lalu kita saksikan. Jadi, kalau hudur menghadirkan, kemudian setelah hadir, mukasyafah tersingkap hadir di situ. Tapi setelah itu, dilanjutkan dengan syuhud. Apa bedanya mukasyafah dengan syuhud? Ada yang mengatakan lebih dalam, lebih tinggi syuhud daripada Muka Mukashafa itu membayang, tampak, tapi masih belum fokus. Seperti kalau kita ada kamera itu. Belum fokus, belum kelihatan pori-porinya orang yang difoto itu. Tapi kalau syuhud, pori-porinya pun juga tertangkap di dalam kamera itu. Berarti lebih dalam, syuhud daripada mukasyafah. Ia menjadi saksi atau syahid atas kehadiran Allah ialah hati kita, Bapak Ibu, bukan mata kepala, tapi mata hati kita. Gak mungkin mata kepala menyaksikan matahari. Buta mata kita, tapi kalau mata hati yang melihat matahari tidak pernah terbakar. Karena itu, mata hati kita itu lebih tajam daripada mata kepala. yang disaksikan atau masyhud ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saksi atau yang menyaksikan ialah hamba dan yang disaksikan ialah Allah. Syahid ialah hamba. Kita yang sedang salat ni. Kita lagi salat Isya. Kita menyaksikan Allah kita sebagai syahid. Siapa yang disaksikan? Allah. Allah disebut masyhudun. Jadi tasyahud yaitu duduk setelah sujud kedua dan ketika membaca syahadat pada saat pembacaan illallah maka kita menunjukkan telunjuk jari tangan kanan ke depan. Lawan daripada syahid atau syuhud ialah ghaibah. Berarti tidak hadir hilang, losing, atau kosong, emptiness, hubung bahasa Jawanya. Yakni terhalangnya seseorang untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam hatinya karena terhijab oleh berbagai macam hijab. Baik hijab-hijab hitam, itu disebut dengan hijab zulmani, maupun hijab-hijab putih, atau hijab nurani yang bisa begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, tidak pernah terhalang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lenyap. Yang hilang itu adalah perhatian kita terhadap Yang Maha Nyata. Itu bagaimana mungkin Allah bisa hilang? sementara tidak ada sesuatu selain dia. Bagaimana Allah bisa terhijab? Padahal dialah yang menyebabkan segala apa yang ada. Bagaimana mungkin Allah bisa terhijab? Tanpa dia tidak mungkin ada yang kita lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa terhijab? Padahal hakikat sesuatu yang ada tidak lain hanya dia. Jadi yang terhijab itu mata hati kita terhijab oleh dua hal. Penghijabnya disebut dengan hijab zulmani dosa. Makin tebal dosa yang kita lakukan, makin besar dosa yang kita lakukan, makin tebal penghalang untuk menyaksikan Allah Bapak Ibu. Sudah berbohong tidak mening sudah tidak puasa, tidak sholat, tidak ada zikirnya sama sekali. Bergeriman dosa, bagaimana mungkin bisa menyaksikan dia? Jadi, yang terhijab itu sebetulnya bukan Allah, yang terhijab itu hati kita, mata hati kita. Semakin kecil dosa, maka semakin tipis alam gaib kita. Semakin tidak ada dosa, semakin transparan penglihatan mata batin kita. Inilah sebabnya kenapa kita harus sholat lima waktu, Bapak Ibu, untuk mengikis habis dosa-dosa yang menghijab mata batin kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan, makin banyak ibadah yang kita lakukan, makin jauh dosa dari diri kita, maka semakin transparan, semakin gampang kita khusyuk. Tidak mungkin seseorang Bapak Ibu bisa khusyuk dalam salatnya manakala bergeliman dosa. Kan terasa kan Bapak Ibu? Coba kalau berdosa, apalagi dosa besar seperti selingkuh dosa. Gak bakalan bisa menyaksikan Tuhan. Membutuhkan waktu 40 hari membasahi mata kita dengan air mata taubat, mandi taubat, sholat sunnah taubat, zikir, ganti seluruh dosa-dosanya itu dengan kebajikan. Baru terkiki sedikit demi sedikit. Apalagi kalau berkali-kali melakukan dosa besar, sudah tertimbun dengan dosa, tidak bakalan bisa menyaksikan Allah SWT datanglah ke Masjid Istiqlal ini, membersihkan kalbunya, hatinya, jiwanya, di rumah Allah ini, sandarlah di tiang-tiang masjid ini, duduklah di atas karpet merah ini, bukalah Al-Quran, baca surah Al-Kahfi, surah Yasin, Ar-Rahman, al waqiah Al-Mulk, istighfar seratus kali, salat sunnah taubat dua rakaat, serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan beban ini. Siapa tahu tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menembus batas langit. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat eh, Ahmad riwayat Ahmad setiap orang itu memiliki standar hijab 70.000 Bapak Ibu. 70.000 lembar Hijab yang harus dibongkar jika kita ingin menjumpai Allah, jika ingin juhud, menyaksikan Allah. Dan lembaran-lembaran hijab itu tidak seperti kertas. Ada penghalang setebal dengan tembok. Linggis tidak mampu menjebolnya. Bahkan ada lebih hebat lagi yaitu benteng perlu bom untuk menjebolnya. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menjebol benteng, jangan harap kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Salah satu penjebol benteng itu ialah takbiratul ihram. Saya pernah jelaskan dulu kan Bapak Ibu. Seandainya orang tahu apa hikmah di balik takbiratul ihram, orang tidak akan pernah meninggalkan salat salat sunat karena daya ampuh kekuatan pendobraknya takbiratul ihram tidak ada bedanya sholat fardu dan sholat sunat yang penting sholat takbiratul ihram maka itulah sang pendobrak benteng yang menghalangi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala berapa kali kita berbuat dosa setebal itu yang akan membentengi kita tidak bisa menyaksikan Tuhan untung ada takbiratul ihram makanya itu takbiratul ihram Bapak Ibu penjebol benteng hijab yang memisahkan diri kita dengan Allah. Allahu Akbar. Jangan tinggalkan salat-salat sunat. Sekalipun salat sunat yang uh, tidak muakkad, kayak muakkad. Salat Isya misalnya. Salat sunat ba'diyah ba Isya itu dua rakaat. Itu muakkad yang sangat dianjurkan. Tapi kalau mau mendapatkan dua rakaat lagi, sholat sunat lagi sesudah sholat isya, berarti empat rakaat, maka itulah gair mu'akkad. Jadi sholat sunat dua rakaat pertama itu sholat sunat mu'akkad, bangkit lagi, ngambil dua rakaat, maka itu sholat sunat gair mu'akkad. Baik gair mu'akkad maupun mu'akkad, bahkan sama dengan sholat fardu, Ketiga-tiga jenis sholat ini mendobrak hijab yang paling besar, yaitu benteng penghalang. Ada dua golongan syuhud, Bapak Ibu. Ada dua golongan yang menyaksikan Allah. Yang pertama disebut dengan, eh, saya ulangi, tadi saya belum jelaskan ya. Ada hijab dulmani, ada hijab nurani. Ijab zulmani yaitu dosa besar berbohong, berfitnah, selingkuh, zina, dan seterusnya. Itu penghalang. Tapi ada juga yang disebut dengan hijab nurani. Nah ini lebih banyak orang tergelincir di sini. Saya yakin yang hadir di masjid kita di sini, pelangganan dosa besar, pelanggan-pelanggan dosa besar di sini, insyaallah mudah-mudahan ada pelanggan zina, minuman keras, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini banyak di antara kita yang sering terhijab dengan apa yang disebut dengan hijab nurani. Apa itu hijab nurani Bapak Ibu? Tidak terasa, tidak kelihatan, karena halus. Contohnya hijab nurani yang membentengi kita tidak bisa melihat Tuhan, kita bangga dengan amal kita. Kita dipuji orang. Wah hebat ya sembangannya banyak. Oh iya dong. Sebagai hamba kita harus bersedekah. Bangga pada saat dipuji. Itu adalah hijab nurani. Dia tidak berdosa. Tetapi hanya merasakan dalam hatinya itu. Sebuah kebanggaan, kepuasan pada saat dipuji. Itu juga penghalang untuk Contoh lain hijab nurani, ketawa terbahak-bahak. Memang ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi selesai ketawa terbahak-bahak Bapak Ibu, langsung istighfar astagfirullah. Kadang-kadang kan kalau nonton lawak itu. Ketawa terpingkal-pingkal kita kan. Ingat, ketawa terpingkal-pingkal akan dicabut berkawajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis Nabi. Nabi pernah menyaksikan sekerumunan orang sedang lawakan. Nabi tiba-tiba berhenti menegur mereka. Hei, kalian apaan ini pada ketawa terbahak-bahak? Kalian tahu, seandainya tahu apa yang saya tahu kalian tidak mungkin akan ketawa seperti itu, pasti akan lebih banyak menangis, kata Rasulullah. Jadi setiap kali nonton lawak bapak ibu, ketawa terbahak bahak, langsung istighfar, karena kalau tidak, nggak mungkin bapak ibu bisa khusyuk dalam salatnya. Dilarang kita ketawa terbahak bahak, mabuk ketawa bapak ibu, itu gaya setan, gaya iblis. Tapi tersenyum simpul ketawa biasa, sadakah? Al-bashar sunnatun atau atabas sunnatun itu ada hadisnya tersenyum simpul itu sunnat tapi ketawa terbahak-bahak itu dicabut wajahnya sehingga nggak ada wibawahnya nggak ada karamahnya wajah jadi yang banyak membuat orang jatuh itu bukan hijab hitam tapi hijab putih bangga pada saat dipuji sengaja mempertontonkan popularitas dirinya. Nah, itu hijab loh itu Bapak. -Ibu. Nah, sekarang, ada dua golongan syuhud, ada dua golongan menyaksikan Allah. Yang pertama disebut ashabul muraqabah. Golongan orang yang selalu merasa terpantau oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ashabul muraqabah. Muraqabah ini ada kan dalam Al-Quran itu. Wa min Belum sampai terucap satu perkataan, sudah dicatat oleh malaikat raqib bertengger sebelah kanan ini dan ratib yang mencatat keburukan di sebelah kiri. Jadi ashablu muraqabah ialah orang-orang yang merasa selalu terpantau oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Yakni, orang-orang yang melakukan kontemplasi, disertai rasa takut, karena dia dipantau oleh Allah. Dia takut terus. Aku enggak boleh begini, Allah men menyoroti aku. Nah, tapi, ada yang lebih tinggi: ashabul musyahadah. Yakni, orang-orang yang sudah menguasai manifestasi. Artinya dia tidak takut lagi untuk penyaksiannya Allah kepada dirinya karena memang dia tidak pernah melakukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Dia selalu bersahabat dengan Tuhan, tidak pernah melakukan dosa. Maka hilang rasa takutnya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ashabul musyahadah. Orang-orang yang sudah menguasai dirinya. Barusan dia ketawa, bisa berubah 180 derajat, nangis, karena melampaui batas. Ya, ini susah ini. Ada dua golongan gaibah kebalikan daripada syuhud. Gaibah tercela, yakni menghilangkan Allah dalam jiwanya, lalu menghadirkan makhluk. Mobil, rumah, jabatan, istri, suami, anak. Itu yang diingat dalam sholat. Maka itu disebut dengan gaibah yang tercela. Tuhannya hilang dalam sholat, Semakin salat, semakin lupa Tuhannya. Semakin salat, semakin hafal, ingat nostalgia. Itu langganan setan iblis. Tadinya enggak salat, enggak ingat nostalgianya itu. Tapi pikiran cerdas permunculan pada saat salat itu gaib. Sebagus apapun sebuah perencanaan kalau muncul dalam salat itu sudah di sentuh setan tidak akan berkah Bapak Ibu. Kadang-kadang ada pikiran cerdas kita, tapi dilanjutkan dalam salat itu sudah dijamah oleh setan. Itu enggak berkah Bapak. Begitu pikiran cerdas itu mau muncul dalam benak kita dalam salat, tinggalkan cepat nanti kehilangan berkah perencanaan bagus itu. Jangan pernah memikirkan rencana baiknya bisnisnya di dalam salat sebab itu sudah ternodai oleh ibu nanti nggak berkah kalau tidak dilanjutkan. Maka itu berdoalah sebelum sholat, baca ini pelajaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua sebelum salat itu baca Ta'us yang terakhir itu gaibah yang tercelah ada gaibah yang terpuji kalau gaib yang tercela tercela tadi disebut syuhudul khalq wa halk. hilangnya Allah munculnya makhluk itu gaib yang tercela gaib atau gaibah yang terpuji menghilangkan makhluk di dalam jiwanya lalu menghadirkan Allah ini yang disebut dengan guyubul khalq haqq hilangnya makhluk dan munculnya Allah itu hijab yang terpuji kalau kita mampu menghilangkan problem kita banyak orang yang kelihatannya menangis dalam salat Bapak Ibu tapi itu bukan menangis karena ingat Allah ingat dia dipukul oleh suaminya itu bukan menangis positif tuh kalau ada orang menangis karena dihina oleh pimpinannya dalam sholat, wih, susu banget sholatnya sampai nangis-nangis. Bisa tangisan seperti itu bisa membatalkan sholat, loh, Bapak Ibu. Ya Allah, ya, ya Allah, putar lehernya sampai mati. Menangis dalam sholat, tapi bukan mengingat Allah, tapi mengingat makhluk Allah yang menghinanya. Itu tangisan yang tercela. Tapi menangis karena merindukan Allah, itulah yang mustahil menyentuh api neraka. Ada tiga pemilik air mata yang mustahil masuk neraka. Lihat dirinya, bapak ibu, pernah enggak merasakan ini? Jika pernah merasakan seperti ini salah satu di antaranya saja, apalagi yang tiga-tiganya. Kalau kita melihat hadis Nabi, ketiga air mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama ini yang paling mahal, menangis mengucurkan air mata karena rindu terhadap Tuhan. Kadang-kadang kan sholat tengah malam Bapak Ibu mati lampu jam 2 malam, jam 3 malam. Terseduh-seduh Gak tahu apa sebabnya dia nangis sampai basah sajadahnya. Rasanya gak mau bangkit dari sajadah itu. Dia merindukan Tuhan. Itu air mata undangan untuk masuk ke dalam surganya Allah dan menutup pintu neraka. Air mata yang kedua yang paling mahal, air mata taubat Bapak Ibu. Barusan berdosa tetapi benar-benar meringkih, memohon ampun, mengungkapkan penyesalan dirinya terhadap Tuhannya, lalu tidak terasa air matanya, banjir membasahi pipinya, air mata seperti ini mustahil disentuh api neraka Bapak Ibu. Pernah enggak seperti ini? Kalau pernah bersyukurlah. Air mata itulah nanti yang akan mematikan api neraka. Air mata itu nanti akan menggembok pintu neraka. Air mata yang ketiga yang sangat mahal memproteksi kita untuk tidak masuk ke neraka ialah air mata proteksi, air mata kesebelan, air mata kebencian terhadap pusat-pusat maksiat terhadap kebatilan yang ada di sekitar kita, kita tidak mampu menegurnya. Kita tidak berani untuk menghapusnya. Tapi hati kita sangat jengkel, saking jengkelnya keluar air mata kebencian terhadap pusat maksiat itu. Lalu keluar air mata, air mata kebencian terhadap kedaliman, maksiat. Itulah air mata yang sangat mahal. Melicinkan pemiliknya masuk ke surga, menggembok api neraka. Koleksilah tiga jenis air mata ini. Ini hadis Nabi. Gaibah terpuji ini menghilangkan makhluk lalu memunculkan sang khalik di dalam sholatnya. Nah kita kan orang awam. Tadinya enggak sholat, enggak muncul pikiran cerdas. Tapi begitu takbiratul ikhram bermunculan nostalgia. Anak kunci yang hilang berapa tahun yang lampu muncul semua itu. Diingat semua yang harus kita ingat. Bermunculan semua pikiran cerdas. Sampai lupa ini rakaat keberapa ya. Asyik menghayal dalam sholatnya. Tuhannya pergi. Benda-benda lain bermunculan. Itulah kerajaan iblis. Yang numpuk di dalam apartemen dalam jiwanya. Setiap kali orang makan tanpa membaca basmalah. Iblis setan masuk bersama seri-seri makanan itu. Membuat perumahan di dalam kalbu kita, tanda-tanda orang yang punya asrama iblis dalam batinnya begitu salat bermunculan, pikiran cerdas macam-macam. Tapi begitu salam selesai, salatnya hilang lagi, pikiran cerdas itu mestinya pikiran cerdas itu muncul di luar salat, tapi malah hilang. Munculnya pada waktu salat malah mengusir kehadiran Allah. Nah, itu tanda-tanda. Kita itu tebal dosanya, Bapak. Manakala orang susah untuk khusyuk dalam sholatnya, introspeksi dirinya, Bapak Ibu pasti pernah melakukan kesalahan fatal. Saya enggak pernah melakukan dosa kok, gak mungkin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan susah hadir dalam sholat, gak mungkin kita tidak pernah melakukan dosa. Apakah itu dosa kalbu? Saya tadi jengkel melihat orang dipromosi. Berarti ada syirik di situ, ada iri di situ. Oh iya, saya tadi berbohong. Oh iya, saya tadi membentak orang tua. Itulah yang akan menciptakan gaibnya Allah dan syuhudnya makhluk Allah di dalam sholat. Inilah dulu Bapak Ibu sekalian. Mari kita tanya diri kita sendiri. Mari kita rasakan sendiri nanti dalam sholat isya kita. Jika makhluk bermunculan dalam sholat kita, berarti hilang Allah dalam sholat itu. Tapi sebaliknya, jika semua kepentingan kita hilang dalam sholat digantikan oleh kemunculannya ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertanda malam ini diterima taubat kita. Malam ini diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga malam ini kita merasakan syuhud menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi